Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian kelas 7B. Terus untuk UH kita pada hari ini, perhatikan di atas. Yang pertama adalah kamu membuka Windows Explorer. Setelah membuka Windows Explorer, kamu lokal disk D. Bikin folder, klik kanan, new, baru folder. Kamu ketik nama foldernya adalah PH1, baru nama lengkapnya, nama lengkap. Ini yang pertama. Ya, jadi buat folder PH1 nama lengkap. Terus yang kedua adalah kamu gandakan. Cara menggandakannya klik kanan, pilih copy. Kamu gandakan di download ini, download. Klik kanan, baru paste. Nah, ini. Kamu sudah gandakan. Terus yang ketiga, kamu ganti nama folder. Klik kanan, rename. Baru tambahkan. PH1 nama lengkap, baru kelas. Kelas 7B. Nah, setelah mengganti nama lengkap, kamu pindahkan. Cara memindahkannya, klik kanan, baru care. Nah, baru kembali ke lokal disk D. Dari tempat yang kosong. Kalau tidak tempat yang kosong, di antara ini juga bisa. Klik kanan, baru paste. Nah, maka selesai. Membuat folder, memindahkan folder, mengganti nama folder, dan memindahkan folder. Jadi sekali lagi, pertama adalah membuat folder, menggandakan folder, mengganti nama folder, terakhir adalah memindahkan folder. Ingat, namanya PH1 nama lengkap. Kelasnya nanti baru ganti nama ya. Oke. Saya panggil satu-satu. Oke, silakan. Sambil saya panggil satu-satu,